Halo, assalamualaikum guys. Bertemu lagi dengan Suburu Channel. Kita sekarang lagi berada di Pasar Loak Jatinegara ya guys ya. Tapi sekarang berbeda kondisinya pada malam hari ya. Itu kondisinya ramai banget guys. Sekarang kita lagi berada di lapaknya Pak Herman yang menjual jam-jam tangan unik ya. Oke, apa saja jam tangan yang ada di sini? Mari kita review. Oke guys, ini dia lapaknya Pak Herman ya. Tuh guys, banyak jam-jam tangan unik sini ya. Pak, ini jamnya ada apa aja Pak? Ada berbagai merek. Disini. Berbagai merek ya. Ya. Saya review tanya. Satu-satu aja ya. Oh ya. Ini mereknya apa nih? Leopard. Leopard ya. Ini krononya aktif Pak? Krononya variasi. Oh, krononya variasi ya. Oke. Tapi ini rantainya masih bawaan ya. Masih bawaan, orinya. Ya. Mantep nih. Ini ukurannya kira-kira berapa nih, Pak? Dipnya 3,5. 3,5 ya. Oh, mantep guys. Tuh detailnya. Kena harga berapa ini, Pak? Ya, itu diopen cukup murah. Itu hanya 90. Cuman 90.000. 90.000 masih bisa nego ya Pak ya? Masih bisa nego guys, mantep ya. Harga JI. Oh, harga JI, jembatan hitam. Mantep tuh. Tuh. Udah dilengkapin fitur tanggal ya Pak ya? Iya. Tanggal 18 tuh, mantep guys. Cuman 90.000 ya. Kalian tinggal nego tuh. Tuh. Mantep. Ini ada Casio. Casio jadul tuh, Casio jadul ya, masih original ya. Strapnya juga masih bawaan nih, berarti apa ya? Tuh, belakangnya juga guys. Ini ada stopwatch juga berarti nih apa ya? Ada stopwatchnya juga guys. Tuh, ini kayaknya baterainya udah mau habis Pak. Mantep banget nih. Tuh, ini kena harga berapa Pak? Pasarkan open 75.000 saja. Ini cuman 75.000, 75.000 ya. Tuh, kalian tinggal nego-nego aja. Kalian tinggal nego-nego aja. Mana lagi nih yang mantep? Ada produk nih yang lain yang memiliki size yang cukup besar. Cakep banget nih, ya. Size-nya gede banget nih ya Pak ya. Itu double time dikatakan. Kita bilangnya itu double time. Double time ya. Ya. Analog sama digital ya. Betul. Wih, cakep Pak. Cakep ya. Oh, ini yang analog. Ini analog. Ini digitalnya ya. Oke, itu detailnya. Rantainya cakep banget nih. Tuh. Rantainya Swiss Army, guys. Mantep. Oh, emang Swiss Army ya. Swiss Army cakep banget nih. Tuh. Belakangnya coba kita intip, guys. Tuh, belakangnya ya Swiss Army. Swiss Army. Ini di open harga berapa Pak? 300 saja. Ini cuman 300.000 guys, 300.000 guys. Harga nego murah meriah di JI ini, mantep banget. Tuh silahkan datang ke Pasar Loak Jembatan Hitam. Tuh cakep ya, cuman 300.000. Nih cocok nih buat yang kantoran, anak kuliahan, cocok nih ya Pak ya, mantep ya. Gede banget lagi. Kita masih berikan garansi baterai 2 bulan. Garansi baterai 2 bulan guys. Iya, garansi baterai 2 bulan ya. Tuh. Ada lagi Rolex. Wih. Itu mereknya Rolex. Mantep ya. Rolex. Nah, iya. Tuh guys, Rolex, Rolex. Ini krononya aktif berarti ya, Pak? Variasi juga. Oh, variasi ya. Oke, oke. Krononya variasi, guys. Tuh. Ini stainless steel. Tuh. Dasar kuningan ya. Bahan dasarnya kuningan ya Pak ya. Kuningan guys, mantep tuh. Rantai masih bawaan juga ya Pak. Tuh. Fiturnya udah lengkapin tanggal tapi krononya bawaan apa namanya? Variasi ya Pak ya. Ini di open harga berapa Pak? Itu 120 saja. Ini cuman 120.000 guys. 120.000. Murah meriah di lapaknya Pak Herman. Tuh.
Mana lagi, Pak? Ada lagi merek Jufox. Wih, berat ya. Nah, lumayan itu juga. Jufox. Double time juga itu. Oh, double time. Analog sama digital ya. Talinya kulit. Wih, cakep. Talinya kulit asli ya. Custom, bukan bawaan berarti ya, Pak ya? Iya. Oke, oke, oke. Tuh belakangnya Jufox. Made in China, mantep nih, mantep. Tuh detailnya guys, udah ada lampunya juga ya. Kalian kalau malam hari nih bisa ngeliat juga tuh, soalnya ada fitur lampunya juga ya. Ini kalau digital biasanya juga ada fitur tanggal sama harinya sekalian ya, Pak ya. Bulan ada. Bulan juga ada, cakep banget. Ini di harga berapa, Pak? Harga 200 saja. Cuman 200.000. Masih bisa nego, masih bisa nego ya. Mana lagi, Pak, yang mantep, Pak? Ada Alexander Christie. Alexander Christie. Mantep ya. Barang original punya ini apa ya? Cakep, guys. Alexander Christie. Ini buat pemakaian cewek berarti ya, Pak? Cowok dan cewek. Apa cowok cewek? Oh, cowok cewek ya. Masuk ya. Jam kantoran. Bagi kalian yang orang kantoran nih, cocok nih. Rantai juga masih bawaan. Belakangnya tuh masih ada logo Alexander Christie. Masih original semua ya. Tuh guys, mantep banget. Mantep banget. Tuh. Ini tangan-tangan size gede mungkin enggak masuk ya, Pak ya? Iya, betul. Tangan-tangan kecil nih, cakep nih. Ini di harga berapa, Pak? Harga 350. Cuman 350.000. Kalian dapat Alexander Christie, guys. Tuh. Tinggal di nego-nego aja ya, Tuh. Yang lainnya ada, nah seperti ini Adidas. Oh, ini Adidas. Adidas warnanya gold, guys. KW Super itu. Tuh. KW Super ya, Pak? KW Super ya. Wih, berat juga ya. Ini rantai masih bawaan, Pak? Rantai bawaan aja. Ini rantai masih bawaan, guys. Tuh, ada logo Adidas juga ya di rantainya. Belakangnya tuh, guys. Logo Adidas juga tuh. Cakep. Ini mungkin buat anak kuliahan cocok nih. Anak kuliahan ya, cocok banget tuh. Penunjuk waktunya digital, ada harinya juga tuh. Hari sama tanggal. Mantep banget. Ada, dia. Ada lampunya juga ya, Pak ya. Oh iya tuh, masih nyala tuh. Cakep. Ini harga berapa, Pak? Ini cuman 175.000, guys. 175.000 ya. Tuh. Ini 175.000, kalian digaransi baterai 2 bulan tuh. Iya. 175 masih bisa nego juga ya. Iya. Tuh. Ada satu lagi merek Fossil. Fossil. Iya. Wow, unik nih. Unik. Rantainya tali pasir nih ya, Pak ya. Iya. Cakep, guys. Fossil. Tuh, masih bawaan semua, guys. Rantainya masih bawaan berarti nih ya, Pak ya. Cakep. Oh iya ya. Tuh cakep banget, guys. Tuh cakep ya. Tuh lampunya masih nyala. Normal, masih bawaan semua. Kondisi minus pemakaian doang nih ya, Pak ya. Cakep, guys. Ini kena harga berapa, Pak? Di open 250. Cuman 250.000. Mereknya Fossil, guys. Udah merek terkenal itu ya. 250.000 kalian tinggal nego atau hubungin langsung melalui WhatsApp yang tertera di bawah ntar ya, guys ya. Mana lagi, Pak? Ada. Yang itu coba, Pak. Ini Mirage. Mirage ya. Ini buat cewek. Cewek cowok ya. Male female. Oh, tapi rantainya bukan bawaan ya? Iya, talinya. Talinya bukan bawaan, guys. Mereknya Mirage ya. Tuh belakangnya, guys. Tuh detailnya. Mantep, guys. Mirage. Udah water resistant ya, Pak ya. Fiturnya udah lengkapin tanggal juga tuh. Ini di harga berapa, Pak? 150. Cuman 150.000, guys. Cuman 150.000 ya. Tuh. Ya, masih banyak barang-barang pilihan. Masih banyak barang-barang pilihan yang lain, guys. Tuh. Kalian kalau misalnya mau tuh screenshot aja, ntar hubungin melalui WA
atau kalian datang langsung ke Pasar Loak Jatinegara Jembatan Hitam ya. Silahkan di screenshot guys. Tuh banyak banget modelnya ya. Mulai dari jam anak, jam cewek, jam cowok. Pokoknya lengkap di sini. Tuh. Ini ada yang mantep kayaknya nih. Ini gimana ngelihat jamnya nih Pak? Iya, dia unik. Makau ya? Iya. Dia sistemnya putar ya. Oh bisa copot itu. Oh cakep banget Pak. Woi, apa namanya ini? Gambarnya 3 dimensi. Gambarnya 3 dimensi. Bisa copot. Oh nyopotnya ya, gimana? Ya. Oh diputer doang. Iya iya iya. Ya. Tuh 3 dimensi guys. Cakep ya, tinggal kalian putar tuh. Tuh, ini jam murah ditawarkan hanya 100.000 saja. Wih, cuman 100.000 guys. Cuman 100.000 kalian dapat jam Makau tuh. Makau ya. Dialnya nggak bisa putar ya, Pak? Iya. Tuh guys, mantep guys. Tuh belakangnya kayak gini nih. Cuman 100.000 rupiah, strapnya kulit ya. Tuh, cakep guys. Mana lagi Pak? Tuh ini ada Seiko juga nih. Seiko. Nah, Seiko jadul. Seiko jadul guys. Tapi ini baterai ya Pak ya? Baterai itu dia. Baterai. Tuh guys belakangnya kayak gitu ya. Tuh Seiko. Rantai juga masih bawaan. Kuningan ya Pak ya? Ini iya. Kena harga berapa Pak? Dipasarkan 75 saja. Cuman 75.000 guys. 75.000 ya kalian dapat Seiko. Pak, kalau misalnya ada yang mesen nih. Ya. Nomor handphonenya berapa, Pak? Di 0812 0812 1099 1099 1154 1154. Dengan Bapak siapa tadi? Herman. Bapak? Herman. Bapak Herman. Oke, guys, itu dia lapaknya Bapak Herman ya. Nih, ada yang gede juga nih. Ya. Ini mereknya Swiss Army, Swiss Army juga guys, Swiss Army. Talinya tali apa namanya nih Pak? Talinya rubber. Tali rubber guys, tali rubber karet ya. Tuh, masih bawaan Pak? Bukan. Oh, udah gantian ya? Tuh. Oh, ini dimensinya gede banget guys. Tuh, krononya cuman itu doang ya? Apa namanya? Krono kecil ya. Oh iya, tuh kondisinya guys. Ini belakang ini. Ini kena harga berapa Pak? 175.000 guys. Tinggal kalian nego ya. Saya kirain Garmin tadi Pak. Tanya Kispor ya. Kispor kena harga berapa nih Pak? 80 saja. Cuman 80.000 rupiah guys. Tuh. Ada fitur buat lari juga kayaknya nih ya. Cakep ya, cakep guys. Tuh tinggal nego-nego aja tuh. Oke Pak, makasih banyak. Makasih. Sudah mengganggu waktunya ya. Kapan-kapan kita review lagi sini ya Pak ya. Oke Pak, akhir kata assalamualaikum.